kucing kerang yang belah atas sampai sini. Ha, jap. Sebelum korang meneruskan untuk tengok video ni, aku nak nasihatkan yang kandungan video ini mungkin akan menyinggung perasaan setengah penonton. Anggaplah perkongsian aku kali ini sebagai pembelajaran dan perkongsian ilmu. Tiada siapa yang tercedera dalam video ini, dan ketam yang dirakam di dalam video ini pula adalah untuk dijadikan hidangan makanan kita orang. Ha, jom. Okay, hari ni aku nak tunjuk macam mana cara kita nak matikan ketam dengan masa yang pantas tanpa menyakitkan ketam. So, mula-mula kita kena terbalik ketam ni. Ketam ni still hidup lagi. So, ini medium size. So, kalau kita tengok dia punya corak yang kat sini, dia ni jantan. Kalau yang betina, dia besar sikit. So, sebenarnya cara nak matikan ketam ni ada 2-3 cara. Tapi cara yang ni yang paling senang sebab kita pakai sudu, bukan sudu, pakai pisau yang makan ni je untuk tikam dekat bahagian sini. So, kita tarik sikit kat belah sini untuk keluarkan dia punya halu ni, untuk lalukan pisau. So, bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya few second dia dah mati dan kita dah boleh siang. Kan jam dah tengok. Tengok ais ni. Lagi satu, kalau kita guna pisau yang makan ni, senang sebab kalau kita terkuat kita tikam pun dia akan tembus ke cengkerang yang belakang ni. Selalunya kalau pisau yang tajam kat depan tu, nanti kita tertikam kuat dia akan tembus dekat demi cengkerang yang belah atas dekat sini. Saya cakap dia belum lagi, dia tengah menampakkan riwayat dia. Tangan dia putus. Putus tangan dia. Dia cakap apa ya? Tangan dia apa? Kuat ke? Itu lesson, nak makan ketam sebab dia punya tali tu lah ni, saya tak perasan. Saya ingat dia punya tali ni lagi. Tak. Oh no. Kuat agak ni. Kuat lah sayang, semalam pokok kan. Dia masih menyawa lagi tu. Tak terbergerak lagi mak tu. Sebab dia dipilih, asyik dia dipilih yang paling kecil. Kalau yang pilih dia yang paling besar, sakit. Macam dia terkepit lah kan? Masuk dalam video lah. Mesti lah masuk. You cut lah tengok tu. Face kena kepit lah sikit. Ni ada kain. Ada kain, kalau tak ada kain tadi, ada dua lah. Kuasa tak boleh. Tangan Ofa tu. Mak, tangan diri dah kena kepit. Bawa. Macam lukat tu. Mungkin kepit tangan adik. Bagi. Dengar cakap apa. Kepit je. Kelingannya juga ni. Okay.